Program penjajah imperialisme itu ada tiga: gold, gospel, sama glory. Nah, untuk mendapatkan tiga-tiganya, tidak bisa kecuali menghancurkan generasi muda. Dihancurkan pakai 5S: smoking, sex, cinema, terus song terus sport. Kemudian mereka dijauhkan dari nilai-nilainya. Makanya ketika Zwimmer, tokoh misionaris internasional, ketika saat melepas misionaris disebarkan ke seluruh dunia, dia mengatakan apa? Tugas utama kalian bukan memurtadkan dan memindah mereka ke Kristen. Karena mereka yakin agamanya ini tuh gak benar. Tapi yang penting kamu memisahkan orang Islam terutama dari kaitan akhlak, moral dan akidah agama dia sampai dia tidak punya ikatan dengan agama sehingga dengan itu kita mudah setir dan kendalikan. Udah betul. Sekarang yang ada untuk dikumpulin untuk ngaji susah, tapi untuk bola, wah dikumpulin ngaji susah tapi dikumpulin apa eh, apa itu namanya apa konser waduh masya allah yang saya lihat pernah pak konser itu adanya di itu apa namanya di nggak eh, utara itulah Pak, pancol ancol ya itu jalan dari jalan raya sampai dalam itu anak ikutin aja tiga kilo jalan kaki subhanallah enakan mana mereka sama kita ngaji ngaji alhamdulillah berasi duduk makan dikasih minum dikasih alhamdulillah itu umpamanya gitu kan umpama itu yang saya itu nggak habis pikir pak diajak ngaji itu orang kampung susah nonton layar tancap sampai tiga jam berdiri Digang, hujan betak cepat lagi gitu. gitu. nyamuk betul. Coba bayangin Pak, ba. berdiri layar tancep itu pun masya Allah. Ya gambarnya kok bisa tuh? Pikirin deh Pak, itulah orang Indonesia. Ya, okay. masya Allah. Itu giliran diajak ngaji baru setengah jam aja. Ya lama banget. Coba nonton bola dua jam. Ya sebentar banget. Apalagi penalti kalau bisa nggak masuk-masuk. Iya, kalau masuk ya udah selesai, nggak menarik. Harusnya tadi itu nggak tidak begitu kan? <tuh> itu, itu. Apalagi kalau bola, semua jadi komentator. Iya, coba bicara agama, lemes semua. <tuh> Makanya kata Rasulullah, umat sekarang itu persis sama yang digambarkan Rasulullah. Inna Allah <tuh> Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Rendah ilmu, Ceblok akhlak. Sakhab bin, bin Aswak tandanya suka teriak-teriak di pasar. Suaranya di pasar mah kenceng giliran ngaji, ngantuk baru mukaddimah. Cifanin bilaili. Ini bangkai di siang hari, eh, di malam hari bangkai. Kerjaannya cuma lima Pak. Mate, melek, nyekek, nelek, golek. itu Mate, tidur, melek, bangun, nyekek, maem, ee, keluar golek itu cari itu doh Allahu Akbar wahimarin bin nahar keledai di siang hari siang pagi sore yang dipikirin diusungin dunia nggak ada ceritanya keledai dengar adzan masuk masjid mahal tuh keledai apalagi diletakin di sapari masya Allah nggak ada ceritanya lah sholat wala ini kerjaannya cuman dunia toh otaknya di sini duit toh wa alimin bi amri dunia alim banget dalam masalah urusan dunia wa jahilin bi amril akhirah sangat bodoh dalam masalah urusan akhirat hadis ini disohekan oleh ibnu Hibban dalam soheknya hei contoh aja he, kebangetan pak kadang orang saking bodohnya urusan akhirat nanya tuh pak sholat jumat itu hari apa lho kan kebangetan ya Allah pak pak sampai ini kebangetan jadi ada juga yang modal pejabat tinggi kunjungan ke mondok tahfidz yatim piatu nanya adik udah hafal berapa juz 25 bu lah ini berapa 30 juz kurang berapa juz lagi <Syukur> ya Allah ke, kan <Syukur> pak kalau didengar itu kan gede banget udah 30 juz nanya kurang berapa juz kan kebangetan pak dan itu lo saja dia nggak merasa bersalah karena memang nggak tahu juz Quran. Dikiranya lima <laughs> tiga apa itu atau berapa gitu nanya kurang berapa juz lagi deh. Masya Allah hebat ini adik-adik Masya Allah mudah-mudahan semuanya jadi takfid ya pembela agama mudah-mudahan ya itu doanya sok pinter <laughs> itu pak menes Orang, Pak, antum tes saja orang-orang awam, ajak bicara agama. Rendah sekali kualitas. Tanya aja tentang rukun sholat. nggak ada yang jawab. Ada, nih hukumnya. Enggak bisa. Semua jalaninya dengan tradisi aja. Gitu. Oleh karena itu, inilah pentingnya belajar. Ini pentingnya mengembalikan din. Ya, yeah. walaupun mereka itu menentang dengan tradisinya yang istiqomah. itu diberitahu tentang dalil-dalilnya bid'ah enggak kena ya udah itu mesti koma terus insyaallah itu kalau mereka itu susah diberitahu tentang uh, segala ibadah itu harus sesuai dengan sunnah suruh aja adzan Pak syahdu alla ilaha illallah taala berani nambahi taala aja Lo, kalau apa? enggak bisa semua ibadah juga enggak bisa Allahumma salli ala Sayyidina Kenapa enggak boleh? Bukan kita enggak boleh julukin Rasul Sayyidina karena Rasul enggak pernah ngajari kita Allahumma salli ala Sayyidina Bukan kita enggak boleh menjulukin Allah Ta'ala Tapi Rasul enggak pernah ngajarin kita ketika adhan Asyadu an la ilaha illallah ta'ala Asyadu anna Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Boleh? Eh, loh kan bagus pak. Bahkan kalau kita baca nyebut namanya Muhammad nggak ada sallallahu alaihi wasallam makruh menurut Imam Asyafi'i As Tapi tempatnya di mana? Nah, itu dah antum kembangin aja seluruh ibadah. Kalau memang adan itu dalilnya nggak boleh kita tambah karena Rasul nggak ngajarin, sholawat juga Rasul nggak ngajarin, ini Rasul nggak ngajarin, semua enak. Tetapi ya, tapi ya itu, ngayang